vaksin ini divaksin yang menghormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Kepala Dinkes, dan setelah nanti melaksanakan PCR antigen atau swab antigen pada hari Senin sore yang lalu, hari yang lalu, dan ternyata hasilnya negatif. Kemudian saya mulai dari Selasa kemarin tanggal 2 Februari 2021, saya sudah mulai masuk kerja, masuk kantor dari pagi sampai sore, melaksanakan tugas pada kantor. Dan seperti biasa, saya selama saya melaksanakan isolasi mandiri di rumah dinas, kami dipantau kesehatannya, Bapak Sekdan, kami dipantau kesehatannya oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman, seperti Sleman, dipantau oleh dokter spesialis penyakit dalam. Dan ternyata kami selama isolasi mandiri, kami tidak ada gejala apapun, kami sehat walafiat, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan perkantoran, tapi kami berproduk atau bekerja dari rumah. Kami juga melaksanakan musrebang, dulu kami juga dalam mereka, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pertemuan daring dengan nasional, dengan menteri, kami juga ikut melaksanakan kegiatan kegiatan dari rumah. Peresmian, kemudian juga peresmian yang ada di Candi Binangun, itu dengan itu juga kami bisa melaksanakan dari rumah, tidak ada kendala apapun. Ya, itu tidak lain kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari seperti Urana, bersama setelah pada khususnya para dokter dan para medis yang telah memperhatikan dengan resepnya kami sudah kita makan dan sehat. Kami juga bisa tambah untuk banyak makan buah-buahan. Buah-buahan apa ya? Buah-buahan yang ada di rumah dinas. Kami di rumah dinas kebetulan banyak juga ada buah rambutan rafia, kemudian ada manggis, ada apokat, kemudian juga ada jambu kristal, kami juga ada dari kebun sendiri, kami juga ada kelengkeng kristal, kemudian ada jeruk di kristal abis yang kita gunakan kita konsumsi setiap hari, sehingga itu mungkin yang menambah dari menambah daya imun semakin kuat. Jika selama kami selesai tidak ada keluhan apa-apa dan terpantau suhunya juga benar-benar kami cek jumlah kami baik, kemudian panas badannya juga begitu. Saya kira ini nanti terima kasih kepada teman-teman bantuan yang selama ini memperhatikan kesehatan kami, dan mudah-mudahan juga nanti COVID-19 yang ada di Kabupaten Sleman juga semakin ke depan menjadi semakin terkendali, dan jumlah yang positif semakin berkurang, kemudian yang sembuh semakin tambahan banyak. Saya kira demikian, terima kasih. Jadi apa yang kami rasakan ketika pertama kali saya menyampaikan antara saya menyatakan positif, teman-teman kan juga menghubungkan dengan juga dipastu bahwa positif itu bagi kami kan itu komunikasi dari semuanya. Karena dulu ketika akan dipastu pertama kali orang ada mungkin sosialisasi belum begitu besar, terhubung dengan kami ada seperti itu. Itu bagian dari pemerintah provinsi untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas lagi kaitannya dengan penggunaan vaksin. Sehingga kan memang betul ketika orang memiliki vaksin, itu kan vaksin itu akan bisa bereaksi, bekerja, berlaku seminggu berikutnya, atau nambah berikutnya, baru mereka bisa bereaksi di dalam tubuh kita. Tapi ketika sehari dua hari kita kemasukan virus, masih kena. Itu kan yang sosialisasi kaitannya dengan itu sebelum vaksin itu diberikan kan belum begitu sampai kepada masyarakat. Ya, itu kan jadi perbincangan. Bagi kami itu adalah untuk edukasi bagi semua pihak. Kami tidak apa-apa itu untuk pembelajaran bagi kita semua. Untuk yang jelas orang yang punya pikiran-pikiran yang masih skeptik, dijelaskan oleh para ahlinya, itu mereka akan menjadi pembelajaran. Kemudian apa yang dirasakan selama kami isolasi mandiri, ya kami nikmati. Jadi karena ini memang suatu wajiban yang harus kami laksanakan, kami isolasi mandiri selama 14 hari. Walaupun kami itu pada prinsipnya sehat walafiat, saya merasa lebih bersih atau rebut. Kita rebut itu hanya semalam untuk makan rambu. Ketika rebu siang kami di swab, kemudian di rapid antigen, itu sudah positif itu, maunya karena kami merasa demam,
Dan setelah itu Rabu sore kami sudah dikasih obat, kami sudah seperti orang usia biasa. Berarti kan ya harus melalui tahapan itu, keluarga itu tidak ada yang mau dekat. Kami ya hanya di ruangan sendiri, kami sendiri, yaitu saat gunakan untuk ya yang baca buku, yang baca membaca pokoknya jangan sampai jadi yang kami itu jadi hancur itu sangat sehingga kami harus beraktivitas lebih banyak baca, banyak kemudian mempelajari katanya dengan pengetahuan dengan tafsir dan seterusnya ini bisa sekitarnya sudah tampak pengetahuan tapi gitu. Tipsnya pak? Ya, tipsnya adalah ketika kita menjalani isolasi mandiri, mungkin bagi teman-teman kita sekarang yang masih isolasi mandiri, kebetulan anak saya juga isolasi mandiri di rumah. Yang penting jalanilah dengan optimis. Kita jangan sampai punya perasaan yang negatif tinggi. Kita harus punya positif tinggi, kita harus senang. Kemudian senang kita menjalani apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dari ahlinya yaitu para dokter. Insya Allah, berarti kalau orang yang OTG ini bisa menikmati waktu senggangnya panjang. Kemudian orang yang punya gejala, mudah-mudahan dengan mereka positif tinggi, mereka kemudian juga berupaya untuk optimis, membuat nanti itu akan menambah imun di tubuhnya masing-masing. Nah, begitu.